Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-review produk salah satu toner kesukaan aku, yaitu dari Azzarine yang Skin Fit Essence Toner. Jadi menurut aku ini salah satu toner termurah yang bagus untuk menjaga pH kulit. Dan selain itu ini juga bagus banget untuk menghaluskan kulit, sehingga ini tuh cocok banget dan recommended banget buat kamu yang punya kulit sensitif maupun berjerawat. Nah, aku cukup suka banget sama ingredients toner ini karena dia itu kaya akan multivitamin, ceramide, hyaluronic acid. Dan untuk keunggulannya, dia ini keren loh. Jadi no alcohol, no fragrance, dan juga no oil dan no silicone. Nah, aku akan bahas dari ingredientsnya. Yang pertama, dia mengandung ceramide. Kita tahu bahwa manfaat ceramide itu bagus banget untuk menjaga kelembapan kulit dan aman banget untuk kulit yang kering dan juga iritasi. So don't worry buat kamu yang kulit kering dan juga iritasi. Yang kedua, ini juga bagus banget untuk memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit, menenangkan masalah kulit, dan bagus banget untuk kulit sensitif dan juga kulit berjerawat. Untuk ingredient selanjutnya ada hyaluronic acid, di mana itu bagus banget untuk melembabkan kulit. Untuk manfaat dan fungsi toner ini, selain dia bagus untuk menyeimbangkan pH kulit kita, dia ini juga bagus banget loh untuk menenangkan kulit yang kemerahan, meratakan tekstur kulit, merapatkan pori-pori, dan juga kulit kita akan tampak lebih cerah. Nah, untuk toner ini cocok banget untuk semua jenis kulit. Jadi bisa untuk kulit kering, buat kulit normal, buat kulit kombinasi, berminyak, berjerawat, dan juga sensitif. Nah, selama aku pakai si toner ini toner tuh benar-benar keren banget dalam menenangkan kulit, dan dia ini juga bagus dalam mencegah jerawat dan melembabkan kulit. Ini cocok buat kamu yang masih pemula, buat remaja, dan juga keren banget untuk all skin type. So don't worry. Jadi jika kamu cari toner yang benar-benar worth it banget tapi murah meriah, aku recommended si Azzarine Essence Toner ini. So itu dia yang bisa aku review. Thank you for watching guys, and I will see you in the next video.